Assalamualaikum Pak Jan. Kita sore-sore rencana mau ke Bedakah, Gunung Cilik sama Blembem. Kita mau ke kondangannya teman kita Fajar Arif, si master rencana. Cuman kita mau jalan-jalan dulu ke Mobi Park. Tapi kok di jalan kita ketemu hujan. Hujan kabut tebel. Semoga perjalanan kita lancar. Sebentar lagi kita sampai di area kebun teh Bedakah. Oke teman-teman, gas, hujan-hujanan di kebun teh Bedakah. Gas. Kita sampai ke The Mobi Park. Dan hujan. Yuk kita cari makan dulu lah. Kita tadi di jalan belum makan siang. Sekarang kita waktunya makan siang dulu. Si putih biar di sini. Hujan-hujanan. Kita cari makan. Mana bunda? Hujan bun. Kak Fatih. Hujan, dingin. Yuk kita cari makan yuk. Hah? Nanti ganti. Inilah Mobi Park, cuacanya hujan. Kemarin kita main ke sini waktu sepedaan, view-nya bagus banget. Cuman waktu itu kan pagi-pagi. Sekarang mendung berkabut. Bahkan Gunung Sindoro dan Gunung Kembang yang biasanya nampak besar di situ sama sekali nggak kelihatan. Oke, kita makan dulu. Kita belok kiri, Kak. Kiri, makan-makan. Nah, kita makan dulu ke kafenya. Yuk, bunda. Paruh luar, masuk. Kita udah kemalaman sampai sini. Nah, tadi jalan dari Wonosobo ke arah Parakan macet parah bosku. Ah, kok gani? Lama coba. Tampak muda Pak Gani. Alhamdulillah sehat-sehat. Kita lagi di acara nikahnya Fajar Arif. Sekarang jam 8 malam di Temanggung. Cuaca dingin, tadi sempat hujan.
dan jam segini masih ramai teman-teman dari Peramisan. Hari ketemu Pak Gani, ada Bang Fis, yang lain udah pada pulang dan kita termasuk yang terakhir karena tadi jalannya macet juga. Pada senang sih ketemu dulur-dulur pokoknya. Gimana? Lamet. Ayo Mas Edi. Lamet Sudi. Oh, Mas. Saya sadar. Ayo. Lamet Sudi. Sampai 100% tidak amin. Bagaimana ini kok enggak ada yang berani? Belum siap ya? Kita langsung pulang aja. Ini Mas Fajar. Ini Mbak Nana. Pak Gani balik.